Annyeonghaseyo. Assalamualaikum. Selamat datang di Hotok Korea Channel. Kali ini kita akan memberitahu suasana musim semi di Korea Selatan. Musim semi di Korea Selatan biasanya dimulai pada bulan Maret sampai bulan Mei. Di Korea Selatan, jika musim semi banyak bunga mekar. Di Korea yang paling terkenal yaitu bunga Botgot. Bunga botgot atau biasanya orang Indonesia menyebutnya bunga sakura. Di Korea, bunga botgot ada dua warna, warna pink dan putih. Tapi sekarang lebih banyak warna putih. Di Korea, bunga botgot mulai mekar biasanya pertengahan April. Tapi tahun ini bunga botgot mulai mekar lebih cepat, kira-kira 2 minggu. Banyak bunga botgot di pinggir jalan, di taman, dan juga di sekitar rumah. Jadi kita bisa melihat bunga botgot mekar dari atas rumah ataupun jika kita sedang berjalan-jalan. Ini bunga botgot warna putih jika kita lihat dari dekat. Bunganya kecil, kelopak bunganya ada 5. Sangat cantik ya. Bunga botgot biasanya hanya mekar selama 2 minggu. Sekarang saramdeuri mani danine. Saramdeuri mani danyeo. Opa, jika bunga botgotnya udah mulai mekar, biasanya orang Korea tuh ngapain? Orang Korea sangat senang. Kenapa? Karena cuacanya bagus, bisa jalan-jalan sambil melihat bunga botgot, cantik banget. Ah, berarti orang Korea juga suka ya kalau botgotnya itu mulai mekar karena mereka bisa jalan-jalan, bisa foto-foto karena botgotnya tuh cantik di taman, di pinggir jalan kayak gitu ya? Ya, tentulah. Oh gitu. Ah, seperti ini ya. Banyak orang Korea yang foto-foto di bawah bunga botgot karena udah mulai mekar, lalu mereka jalan-jalan di taman karena cuacanya juga udah hangat ya. Ya, hangatnya. Tapi bunga botgot mekar hanya 2 minggu. Kemudian 2 minggu seperti turun. Karena musim semi di Korea angin besar. Lalu ketika turun seperti hujan. Lalu orang Korea panggil kopi. Kopi seperti hujan bunga ya? Iya. Di Korea ketika musim semi, bunga apa aja yang mekar? Di Korea musim semi, paling banyak bunga botgot. Yang lain, bunga mongnyeon. Ini ya? Iya. Magnolia. Iya, warna putih. Lalu ada lagi warna pink. Bukan pink. Apa? Kuning. Namanya kenari. Kenari. Ya. Ini ya opa yang namanya kopi tadi ya? Ya. Seperti hujan. Lalu panggil kopi. Hujan bunga. Itu tadi cerita kita tentang musim semi di Korea. Terima kasih sudah menonton. Tolong subscribe dan like. Matur nuwun. 감사합니다.